Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan kami dalam program Mudarris 2022. Pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk yang ke-16 dalam Pendidikan Islam Tingkatan 3 iaitu Pengurusan Jenazah. Standard pelajaran bagi pengurusan jenazah adalah 4.15. Baiklah, kita akan teruskan dengan unit yang pertama iaitu konsep pengurusan jenazah. Standard prestasi bagi konsep pengurusan jenazah adalah 4.15.1. Dipersilakan Ustaz Aslam. Pengurusan jenazah membawa maksud menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Hukumnya adalah fardu kifayah. Pengurusan jenazah adalah bersandarkan dalil nakli hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Law mitti qabli faqumtu alayki faghassaltuki wa kafantuki wa sallu alayki wa sallai wa sallaitu alayki wa dafantuki. Yang membawa maksud, sekiranya kamu mati sebelumku, maka aku akan memandikanmu, mengafankanmu, mensolatkanmu dan mengebumikanmu. Riwayat Ibnu Majah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Aslam atas perangan sebentar tadi. Anda semua dikehendaki untuk menjawab soalan yang disediakan dalam buku inovasi Mudarris 2022. Dipersilakan.